Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini martabak terang bulan Irian Melayu yang sudah saya beli di video sebelumnya. Sekarang kita mau coba, kita mau review. Karena video reviewnya saya belum pernah coba. Dari pertama saya buat yang viral, yang banyak viewersnya, yang banyak penontonnya. Martabak hanya harga Rp30.000, martabak keju gunung, guys, dengan topping yang cukup brutal. Tapi kali ini saya mau coba yang keju coklat yang paling mahal, harganya hanya Rp35.000. Kita buka aja dulu, kita buka langsung dari dusnya seperti ini biar gampang dimakan. Nih, kalian coba lihat toppingnya, ini hanya Rp35.000, salah satu menu paling mahal di martabak Irian Melayu atau terang bulan Irian Melayu nih. Toppingnya gila banget, guys. Wow, saya nggak tahu cara makannya gimana, tapi kita mau coba, kita mau review. Oke, sekarang langsung kita cobain aja. Di video sebelumnya saya sudah coba tanya-tanya kenapa harganya semurah itu tapi toppingnya brutal seperti ini. Katanya memang udah dari dulu seperti itu, guys. Terus kejunya yang dia pakai yaitu keju Prochis. Coklatnya saya nggak sempat tanya tadi, kalau saya lihat kayaknya coklat biasa aja, tapi nanti kita mau cobain. Oke. Ini susah banget ini angkatnya. Wow. Seperti ini, guys. Nih. Keju sama coklatnya. Ini dagingnya. Lebih tebal topping daripada dagingnya. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama toppingnya yang tumpah-tumpah nih, guys. Dari adonannya lembut, nggak keras, nggak terlalu tebal juga, jadi enak di mulut. Susunya juga banyak, jadi rasa kejunya tuh asin-asin manis. Dan kalau coklatnya sendiri kayaknya sama kayak coklat-coklat atau meses-meses seperti biasa. Bukan yang premium sih, tapi enak, standar lah. Wah, susah banget ini ngambil, saking tebalnya. Wah, maaf guys, cemong-cemong seperti ini. Susah banget makan kalau toppingnya tebal gini. Kita coba lagi. Paduan rasa asin dari keju sama manisnya susu dengan coklat benar-benar terasa, guys. Rasanya balanced. Pecinta keju, pecinta terang bulan, wajibnya baik. Ini toppingnya, ini adonannya. Wow, gila. Kalau bisa habis semua, nggak tahu berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh saya, guys. Kalau yang biasa lihat gini enak, jangan nyobain. Karena saya pecinta coklat, nggak ada enak-enaknya. Tapi kalau keju saya nggak terlalu suka, makanya saya campur coklat keju yang spesial. Hmm.
Dengan harga yang cukup murah, terus toppingnya brutal gini, kualitas martabaknya ini mantap. Meski banyak pro dan kontra di video saya sebelumnya, kenapa sih nggak pakai sarung tangan? Kenapa sih jorok lah, apalah lain-lain? Saya sudah tanya tadi bahwa memang yang tukang parut keju itu spesial, mereka nggak bisa bilang apa-apa. Jadi hanya cukup ya di situ aja tempatnya, nggak pindah-pindah. Jadi kalau dibilang jorok ini jorok itu, memang susah juga kalau pakai sarung tangan terus marut keju, guys. Itu alasannya kenapa nggak pakai sarung tangan tuh kalau pakai apa, kalau kasih topping di terang bulannya. Kayaknya cukup gitu aja, baru 3 potong kenyang, guys. Jujur nggak mampu saya habisin ini, nggak bisa. Istirahat dulu, saya minum dulu. Luar biasa. Ini nggak bisa dimakan sendiri. Jadi saran saya, kalau mau beli ini, mau nyobain ini, hari-hari itu nggak bisa. Sebulan sekali deh kalian cobain. Kalorinya ini tinggi banget. Kalian tahu sendiri, keju, susu, tambah coklat juga. Tapi soal rasa, ini bisa diaduk sama yang harga sampai ratusan ribu, guys. Alhamdulillah. Oke, segitu dulu aja review saya. Nggak usah terlalu panjang-panjang. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa nyobain. Kalau ke kota Makassar atau kalian jalan-jalan liburan ke Makassar, wajib tahu. Saingannya tuh di Jakarta ratusan ribu, ini hanya 35 ribu. Martabak Terang Bulan Irian Melayu di Jalan Irian Kota Makassar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.